Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Dirga Ferry Channel. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya berada di Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, teman-teman. Jalan Raya Jenangan seperti ini. Di sini saya akan membuatkan video perjalanan dari Desa Jimbe menuju ke Desa Pintu. Yang kita lihat di depan itu ada perempatan. Ini nanti kita belok kiri menuju ke Desa Pintu. Langsung saja kita berangkat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan motornya. Berangkat. Ini kita menuju ke arah timur, teman-teman. Langsung kita belok kiri. Oke. Ini sekarang kita menuju ke arah utara. Ini nanti untuk video perjalanannya melewati persawahan warga dan rumah-rumah warga, teman-teman. Seperti yang kita lihat di kiri ini, yaitu persawahan warga. Di depan itu ada Pondok Al-Khair, pondok pesantren yang ada di Kecamatan Jenangan. Di sebelah kiri ini maksudnya. Kita pelan-pelan sambil menikmati suasana pagi yang ada di Desa Jimbe, masih masuk Desa Jimbe. Ini nanti untuk tembusannya berada di Jalan Raya Ngerupit, teman-teman. Kita belok kiri. Untuk kondisi jalannya berlubang seperti ini, masih berlubang, belum diaspal mungkin yang kondisi jalannya. Kita pelan-pelan sambil menikmati suasana pagi. Untuk kondisi jalan rata-rata di desa sama, teman-teman, kondisi jalannya seperti ini. Masih berlubang. Mungkin yang diperbaiki masih jalan rayanya, teman-teman, jalan utama. Wih, ada rambutan, asik. Ini lagi musim rambutan. Musim rambutan dan musim durian. Kalau durian di sini masih belum ada, adanya di ngebel. Itu suasana pagi seperti ini. Oh iya teman-teman, untuk video perjalanannya
perjalanan dari Rupit menuju ke jalur perbatasan Madiun Ponorogo atau Ponorogo Madiun sudah saya buatkan teman-teman di video sebelumnya. Sebelah kiri ini ada persawahan warga yang sangat luas dan pemandangannya sangat bagus. Biasanya kalau tempat seperti ini dibuat jualan kopi nyeni teman-teman, yang lagi viral di semua tempat. Di Ponorogo juga lagi viral ini. Untuk kopi nyeni itu sendiri di daerah Jenangan sudah ada teman-teman, yaitu tempatnya di perbatasan mana ya, pintu mungkin ya. Desa Pintu dan desa apa, Wates mungkin, saya kurang tahu. Untuk persawahan warga seperti ini. Untuk kondisinya sepi, soalnya di desa. Beda di jalan raya ramai. Ini chest strapnya saya sambil pegangin teman-teman, soalnya kalau nggak dipegangin jalannya berlubang seperti ini, nanti hasil videonya goyang atau bergetar. Kita sudah memasuki di desa Pintu. Di depan ini ada tanda. Desa Pintu, Kecamatan Jenangan. Di sebelah kiri ini ada sekolah dasar atau SDN Pintu dan puskesmas mungkin sebelahnya SDN itu. Untuk kondisi jalannya yang ada di sini sudah halus, beda sama yang tadi. Jalannya sudah di aspal. Mudah-mudahan video saya ini menghibur bagi teman-teman semuanya. Semoga video ini bagi teman-teman perantauan bisa menjadi obat rindu atau obat kangen yang rumahnya daerah sini, yang rumahnya daerah Pintu, desa Pintu. Bagi anak perantauan yang sudah lama tidak pulang dan bisa melihat kondisi rumah, kondisi desanya pada tahun 2023 ini. Oke, kita ini pelan-pelan sambil menikmati suasana pagi. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang saya berikan atau video terupdate dari kami, yaitu seputar dunia motovlog Ponorogo, traveling wisata, dan kesenian reog Ponorogo. Oke, di depan itu sudah ada gapura pintu masuk ke desa Pintu. Untuk videonya nanti saya akhiri di depan itu. Oke, video saya akhiri sampai di sini teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman sekali lagi yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe
agar tidak ketinggalan informasi yang saya berikan seputar dunia motovlog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.